SPM Air Minum Kabupaten Kota. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Iwa secara berjenjang bagaimana SPM Air Minum ini ada di provinsi dan ada di Kabupaten Kota. Kami di Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah merupakan satu eselon 2 yang menangani di mana kemarin ketika lampiran dari radiogram yang disampaikan Bapak dan Ibu